Masih bersama kami di Halo Presisi. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi memberikan paket bantuan sosial kepada korban bencana tanah longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas, dan ini merupakan kepedulian Polri terhadap para korban bencana. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi melihat secara langsung korban bencana alam tanah longsor di Desa Simangulampe ke tempat pengungsian para korban yang berada di kantor Camat Bakti Raja. Melihat kejadian tersebut, Kapolda Sumatera Utara memberikan bantuan kemanusiaan berupa paket sembako serta bantuan medis kepada para korban yang terkena bencana untuk meringankan beban para korban bencana tanah longsor. Sebelumnya, musibah banjir bandang dan tanah longsor terjadi di Dusun 3, Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan pada hari Jumat 1 Desember 2023 lalu. Dalam musibah itu, sebanyak 12 warga dilaporkan hilang dan 13 unit rumah rusak tertimbun material longsor. Kapolda Sumatera Utara meninjau proses pencarian korban bersama penjabat Gubernur Sumatera Utara dan instansi terkait lainnya. Sebanyak 120 kepala keluarga telah diungsikan ke Balai Desa Kecamatan Balaraja untuk sementara waktu. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Tulungagung Polda Jawa Timur menggelar syukuran Hari Jadi Korps Pegawai Republik Indonesia ke-52. Para anggota Korpri diharapkan lebih bersemangat dalam bekerja dan berkontribusi, melayani kepentingan publik, serta mewujudkan fungsinya sebagai perekat persatuan bangsa sehingga mewarnai proses pembangunan nasional. Berlangsung di Gedung Sarja Arya Racana Mapolres Tulungagung, kegiatan tasyakuran Hari Jadi Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri ke-52 ditandai dengan prosesi pemotongan kue ulang tahun dan tumpeng oleh Kapolres Tulungagung AKBP Teku Arsya Kadafi, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Tulungagung Nyonya Dini Arsya Kadafi, kemudian diserahkan kepada perwakilan aparatur sipil negara ASN sebagai simbol rasa syukur dari seluruh jajaran ASN di lingkungan Polres Tulungagung. Acara juga dihadiri oleh Wakapolres Tulungagung, Kompol Kristian Bagus Yulianto, PJU Polres Tulungagung, Pengurus Bayangkari Cabang Tulungagung, personel dan ASN Polres Tulungagung. Korprikan Indonesia menjadi tema peringatan Hari Jadi Korpri tahun ini. Dengan tema tersebut, maka para anggota Korpri diharapkan lebih bersemangat dalam bekerja dan berkontribusi melayani kepentingan publik, serta mewujudkan fungsinya sebagai perekat persatuan bangsa sehingga mewarnai proses pembangunan nasional. Kapolres Tulungagung AKBP Teku Arsya Kadafi berpesan kepada seluruh personel Polri dan ASN di Polres Tulungagung agar tetap menjaga netralitas di pemilu 2024. Tim Humas Polres Tulungagung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Halo Presisi akan segera kembali.